Corona. Dapatkan merchandise official Fun Cican di Cican Store. Alkisah di sebuah rumah sakit bernama Morat Marit. Suatu hari di rumah sakit Morat Marit, ya ini logonya orang stres ya, kepala stres dengan tulisannya MM. Ini satpamnya ada Miss Ratut sedang jalan-jalan. Blur ya, Miss Ratut lagi jalan-jalan. Ternyata ke kamar bagian operasi. Ternyata dokternya tidur. Duh, Pak Satpam Miss Ratut membangunkannya. Woi, bangun, bangun. Woi, ternyata tidak mempan. Hanya dilewati saja oleh Miss Ratut. Jadi saya bangunkan saja. Pak dokter, Pak dokter, Pak, Pak dokter. Bangun, Pak. Aduh. Aduh, Pak. Ini kerasukan apa? Bangun, Pak. Pak, Pak. Lihat di belakang Anda. Ya, Pak. Jadi ini case-nya begini, Pak. Case-nya adalah ini pas kita memiliki pasien yang luar biasa aneh, Pak, penyakitnya, yaitu alisnya bisa pindah atau merambah ke pipi, hidung dan dagu. Jadi ini perempuan tapi punya kumis, Pak. Bagaimana nih, Pak? Sebagai dokter kecil, ya. Bapak namanya dokter siapa? Dokter Vendresanda. Vendresanda, ya. Selamat datang, Pak Dokter Vendresanda. Oh ya, perkenalkan, Pak. Ini adalah teman-temannya si ibu pasien ini. Pasien ibu pasien ini namanya Ibu Acin, Pak. Ini pasiennya ditemani oleh kerabatnya, ada Cican, Cicannya kembar, Pak, Timi dan Ola. Silakan, Pak, untuk diapain, Pak? Pak, jangan ngupil, Pak. Ya, ini caranya. Oh, cara. Asya. Ayayayay. Jangan pakai upil, Pak. Enggak. Ini ada lampu. Oh iya, ini lampu Star Wars. Oke. Tolong diperiksa, Pak, dan diobati. Oh iya, dia sedih ini, Allah. Duh, sedih gimana nih, kok nggak sembuh-sembuh? Tolonglah. Ibu Acin, tutup mata. Acin. Ibu Acin, tutup matamu, buka mulutmu. Oh ampun, kira gonas. Oke. Sepertinya dia mengalami kondisi antes separatito kumis terbalik. Antes separatito kumis terbalik, Bu. Anda tahu itu, Bu? Coba dijelaskan, Pak, apa itu, Pak? Antes separatito itu penyakit langka atau penyakit yang luar biasa menyebalkan atau mengerikan? Itu penyakit yang bisa disingkirkan dalam satu abad. Waduh, Bu, gawat, Bu. Dalam satu abad berarti lama sekali, Bu, sembuhnya, Bu. Nggak ada obat spesial ya, Pak? Ada. Apa itu? Hah? Apa itu? Minum ini. Aduh. Apa itu, Pak, obatnya? Ini angin. Oh, angin. Minum ini. Sampai ketawa loh pasiennya. Biasanya pasien itu nangis atau marah-marah. Ini kok sampai ketawa, Pak? Kenapa, Pak? Dikasih obat klikitik ya. Satpam masih menunggu. Satpam Miss Ratu. Disuntik, Pak. Itu isinya apa, Pak? Dok kok, Pak. Ini isinya apa, Dok? Bisa kobra. Bisa kobra, Bu. Nyuntiknya di mana? Aduh. Tolonglah diulang, Pak. Aduh, sakit banget sampai tidak ngerekamnya. Aduh. Sebuah teknik kedokteran yang baru itu, Pak. Dok, gimana, Bu, rasanya? Membaik atau tambah sakit? Tambah sakit. Tambah sakit, Dok. Bu, ada dukun-dukunnya. Aduh, ramuan aji-aji. Minum ini. Minum itu. 3 hari berturut-turut. Oh, nanti dipulang, Bu. Pulangnya minum ini, Bu. Ini apa ini? Itu nempel terus, Dok. Iya. Sian sekali ya hidupnya ya, Dok. Apalagi, Dok? Ini buat mendeteksi kapan anehnya. Mendeteksi kapan anehnya. Aduh. Aduh. Kayak nganu apa, ngeluarin cat
cat poster tuh Pak, pocrot. Dok, kenapa dok? Dok. Error. Pasien gimana? Aduh, lah kok ada error? Aduh, aku harus melakukan apa? Ratut, disratut gimana nih? Maaf, itu error tadi. Sudah pulih dok. Mesinku error. Kamu ini robot apa manusia kok mesinnya error? Gak paham aku dengan rumah sakit Morat Marit ini. Nyata apa dok? Oh iya data. Itu gak bisa dihapus. Data. Loh kamu kok tahu sih pasien? Kalau itu gak bisa dihapus, sama kamu kerja di sini ya. Oh saatnya nih dioperasi nih kayaknya ya dok ya. Ini moment of truth ini. Aduh. Iya. Ala kirain gunting kumisnya. Kenapa rambutku? Biar lebih pulih. Lama ya rasanya ya dok. Ini gak sembuh-sembuh ya dok. Sekarang sembuhnya 5 abad. Aduh 5 abad. Kalau cuma saya lepas gitu boleh gak sih dok gini? Apakah akan terjadi? Nanti lebih banyak. Oh menjadi lebih banyak ya dok? Iya. Terus nanti harus tunggu 1 hari biar pulih. Oh. Ini gak bisa sembuh sekarang ya dok? Iya. Ya, Bu, gak bisa sembuh sekarang, Bu. Mending nunggu 5 abad daripada nunggu 1 hari. Gimana, dok? Dokternya kok error sih? Aduh! Sudah, saya sembuhkan saja, Bu. Percaya dengan saya ya, Bu. Saya adalah... Ini saya suntik aja dulu, Bu. Bentar, saya suntik dulu, saya cari suntiknya. Seperti metodenya dia, disuntik di bolongan hidungnya. Set. Iya. Sudah, sebetulnya gampang Bu cara sembuhnya Bu. Ya, aku ini pegang lampu nih Bu. Cara ya. Tadi aku ngisiin ini yang ini tadi yang kamu suntik pakai pupilku. Jadi sembuh? Enggak. Tapi kamu bisa ngomong? Iya, udah enggak error. Oh. Sekarang pulihnya 1 jam. Mendingan 5 abad daripada 1 jam. Aduh, ngomong apa sih? Dokternya ini malah bikin aku pusing ini, kasihan nih pasiennya sudah nungguin. Udah nih saya gunting aja ya pakai peralatan. Saya suster merawat dokter dengan aji-aji abrak kedebluk kedebluk. Sakit gak Bu? Aduh yes. Amor, izinkan aku menyembuhkanmu. Alhamdulillah Bu, semakin sembuh. Tumor, trimor ini Bu. Pelan-pelan Bu. Tiga lagi. Dan yang ini apa ini nih? Kucing planet ini tidak melak membantu. Ini agak panjang. Jangan-jangan nanti alisnya ikutan copot nih. Apakah benar? Bu, kalau begitu kamu boleh keluar. Kirain kamu kayak gini. Bukannya kamu cowok? Bukannya kamu kayak cari caplin? Bukannya kamu cewok? Cewok. Satu lagi kalau gitu Bu. Sini aku aja. Awas lu ya, jangan aneh-aneh. Jangan. Gak bisa. Ya ampun, kenapa gak bisa? Gak bisa. Bentar lagi. Susah. Coba pasiennya sendiri yang nyopot. Gak bisa. Hah? Gak bisa? Lalu apa yang harus kita lakukan dok? Gitu aja Bu ya. Terima apa adanya ya Bu. Nanti kita kembali lagi ke rumah sakit Morat Marit. Karena tidak bisa sembuh total. Oke Bu. Biayanya 100 miliar Zimbabwe. Oke, terima kasih. Terima kasih dok telah membantu. Sampai jumpa. Dok. Pasien bisa sembuhin nggak pasien? Sembuhin dokterku. Gimana ini? Aduh, ya ampun, tolong. Rumah sakit ini semakin aneh. Aduh. Rumah sakit Morat Marit. Thank you.
official Fun Chichan di Chichan.